Okay, so uh, good evening, everyone. So this is our class to replace the the M two, and then tonight uh, we are going to review about tenses. Yeah, as you can see here, there are there are nine tenses that we have learned from your module and there are 3 main tenses they are the present the past and the future yeah and each tense has four forms for simple they are present past future continuous present past future perfect present past future perfect continuous present past future So, now let us review a little bit about what is simple present tense. So, we use simple present tense when the action is general and the action happens all the time or habitually in the past, present, and future. As you can see on the graphic, the picture, past, present, and future, and the statement is always true. Yeah. So, Uh, in the simple present tense, uh, there are three main information. First is about habitual action, and then second permanent condition, and the third is general truth. Yeah. So related with words in the simple present tense. every day always often usually generally sometimes never seldom as you can see here the form or the pattern uh, used in simple present tense we use verb 1 yeah and then for the negative sentence we use auxiliary do or does and then plus not still use verb 1 and then for the interrogative uh, sentence Uh, will be started with auxiliary verb do or does, and then followed by verb one. Right, do you have any question about simple present tense? Any question about simple present tense? Everyone, no. Jadi, simple present tense uh, tiga hal yang perlu diingat, yaitu habitual action. Ya, yeah, habitual action itu adalah. Uh, kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, kemudian permanent condition keadaan yang permanen, kemudian general truth kebenaran umum ya seperti yang sudah kita sebutkan contoh-contoh uh, sebelumnya di pertemuan lalu ya. Nah dalam simple present tense juga you you need to you need to know about the third singular he she it for the third singulars you have to use verb adding s or es right jadi untuk orang ketiga tunggal he she it harus ditambahkan s atau es untuk kata kerjanya ya yeah? it is very important you need to know So, if you have no question about simple present tense, now let us talk about present continuous tense, ya. Yeah. So, present continuous tense is about activity or event that is happening right now, ya. Yeah, jadi, kata kuncinya di sini sedang terjadi, ya. Yeah. Uh, yang perlu diingat di sini adalah to be, dan kata kerjanya berbentuk buffing, ya. Yeah. To be, kemudian buffing. And then related with words atau time signal atau kata keterangan waktu ya. Now right now at the present at the moment listen and so on. Right. So this is about simple present continuous tense. Next, we move on present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense ini adalah ada yang bisa menjelaskan atau membantu saya bentuk tenses yang digunakan untuk menentukan suatu tindakan yang sedang berlangsung selama waktu tertentu pada pada saat sekarang. Iya, ya. Sebelumnya kalian paham tidak kenapa kita harus belajar tenses? Uh, paham. Ada yang bisa menjelaskan kenapa sih kita harus belajar tenses ini? Apa pentingnya gitu? ada yang bisa? Nggak apa-apa, share aja. Tensis itu kan ada lebih kurang 12 ya. Tetapi kenapa kita harus belajar tensis ini? ya? Apa sih dasarnya? Apa artinya tensis? Apa artinya tensis? Semua kan ini uh, buntunya kan tensis kan? Present tense, future tense, present perfect continuous tense, past continuous tense. Semua ada tensisnya ya. Kenapa kita belajar tensis arti tensis itu apa sih Iya apa? Oh tenses ini. Ada yang bisa kenapa kita harus belajar tensis apa ya?

Uh, kalau menurut saya ya, kita perlu belajar tesis itu uh, selain dapat berkomunikasi dengan baik, uh, terlebih uh, mempelajari tesis itu sangat penting dalam hal writing gitu. Jadi seperti uh, arti atau kegunaan tiap-tiap tesis itu kan ada yang untuk present atau sebagainya. Kan tidak mungkin kita ingin membicarakan tentang past, tapi kita menggunakan present atau misalnya juga continuous. Jadi supaya um, tata bahasa kita juga lebih beraturan gitu dan lebih enak untuk berkomunikasinya. Uh, itu menurut saya pribadi, ya. Sir. Thank you. Oke, okay, thank you Mbak Sintawati. Ya, yeah. your answer is very correct. Ya, yeah. benar sekali. Ya, yeah. jadi tenses mm -hmm. itu ada lagi yang lain? Ada? Sama aja ya untuk melancarkan komunikasi. Iya. Yes. Iya, jadi tensis itu artinya waktu, ya. Tensis itu artinya waktu. Nah, eh, bahasa, ya, bahasa itu kan dipergunakan dalam bentuk lisan dan tulisan, ya. Sem dan kita, ya, manusia kan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, ya. Di dunia ini kita menggunakan bahasa, ya nah ketika kita menggunakan bahasa itu baik itu dalam lisan maupun tulisan ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi ketika menyampaikan bahasa tersebut baik itu lisan maupun tulisan ya karena manusia kan sifatnya uh, makhluk sosial artinya membutuhkan satu sama lain yaitu berkomunikasi dengan yang lain Ya, ketika Mbak Sintawati bertemu dengan Mbak Tika ya, mereka mau bercerita, berkomunikasi. Nah, harus menggunakan aturan-aturan tertentu kalau mereka mau menceritakan masa lampau berarti tensis yang dipakai adalah past tense. Kalau mereka berkomunikasi atau menceritakan hal-hal uh, tertentu yang bersifatnya masa yang akan datang, maka tensis yang dipakai adalah future tense. Iya, jadi future. itu pentingnya kenapa kita mempelajari tensis ini, setiap kita berkomunikasi. Untuk ya. Masa sekarang dan yang kedatang, bisa. iya, gitu. Contohnya Mbak Zahro, ya, berkomunikasi dengan temannya. Mereka mau bercerita tentang masa sekarang. Maka tensis yang dipakai adalah tensis simple present tense. Figur. Iya, oh, present. present. tense, ya. Oh, present. ya, ya. Nah, kan buat masa datang. Iya, jadi itu berlaku dalam hal lisan maupun tulisan tetapi nyatanya kan ketika kita berkomunikasi ya kan dengan orang lain kadang kita tidak memperdulikan aturan-aturan tertentu ya kan kita tidak menggunakan tensis yang benar gitu Jadi itulah fungsinya kenapa kita harus belajar tensis ya tensis itu artinya waktu ya waktu Alright now we back to the case present perfect continuous tense Nah di sini uh, sudah dibilang dijelaskan Mbak Mbak Junita tadi bahwa apa tadi Mbak Junita boleh diulang sekali lagi? Kualitas komunikasi. Iya present perfect continuous tadi apa jawabannya? Bentuk kata kerja. Oh, continuous tense ya? Itu mm -hmm. kata kerja yang digunakan. Nah, di sini oke, okay. related with words ya. Artinya kata keterangan waktu yang dipakai itu adalah ada for, ada since, how long itu kata-kata uh, kunci dalam kalimat uh, present perfect continuous tense. Kemudian yang perlu diingat di sini adalah uh, auxiliary verb have dan has, kemudian verb ing, ya. Next, ya tentang present perfect tense. Ada yang bisa menjelaskan definisi present perfect tense ini? Suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik masa lalu atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Iya. Jadi, Uh, related with words, kata keterangan waktunya atau time signalnya adalah already ever just never not yet and so on yeah. nah yang perlu diingat di sini bahwa auxiliary ya, auxiliary verb have dan has, kemudian verb three atau past participle Ya. Hmm. Jadi kita ulang-ulang ya Tensis ini ya, nggak apa-apa ya karena ini banyak ya yang harus kalian tahu. Sekarang mungkin kalian paham besok you, you will forget it. Lupa. Ya, yeah, because 12 tenses, 12 tenses, yeah, it's, a lot. it's a lot. Yes. Ya. Yeah. Nah, tentang simple past tense ya past tense what is past tense waktu waktu lampau ya waktu lampau an action or situation began and ended in the past dimulai dan diakhiri di masa lampau ya berarti dia sudah berlalu yeah. Kemudian related with words ya, kata keterangan waktunya ada yesterday, last night, one hour ago, ya, last week, last year. Nah, di sini yang perlu diingat adalah kata kerja kedua untuk yang positif. Kemudian yang negatifnya itu menggunakan auxiliary did, ya, did. Kemudian buff one, hati-hati, nggak lagi buff two karena did ini sudah buff kedua. Did, ya. Do, Did done. Next, past continuous tense. Can help me? What is past continuous tense? waktu yang sedang terjadi Iya, masa lampau ya. Sedang terjadi di masa lampau. Kemudian related with words, kata keterangan waktunya ya. Ciri-cirinya menggunakan when, while, tetapi ini meng, uh, umumnya menggunakan dua klausa ya dua kegiatan yang terjadi pada waktu yang sama. Contohnya, he was sleeping when I arrived. Satu kegiatan yang terjadi sebelum kegiatan yang lain selesai. Di sini menggunakan yang perlu diingat yaitu to be, to be past tense yaitu was, were, kemudian both ing. Yeah. Yeah. was were siapa untuk subjek apa were untuk subjek apa ya yeah. next past perfect continuous tense right i think you have already known about These tenses ya, yeah, because we learned, we learn already. And now let us move to simple future tense ya. Yeah. Masa, waktu masa yang akan datang. Datang, ya. Yeah. Yeah. Masa yang akan datang. Future. Continuous tense We learn this I think The last meeting Now let us move on To the exercise Ya yeah. About present tense Ya yeah. uh, Ini bukan Bukannya uh, Tugas individual itu Iya yeah, hmm. jadi ini tugas individual itu Sekarang kita jawab sama-sama Nah tugas kalian Nanti Eee uh, Menuliskan kembali jawaban yang benar, ya. Kemudian kirim ke saya kembali, ya. Jawaban yang udah kalian tulis itu. Jadi tugasnya nggak begitu susah, ya. Bagaimana kalau sudah yang mengirimkan? Kenapa? Sudah mengirimkan tugas. Oh, iya, bagaimana bagi yang sudah mengirimkan tugasnya? Iya, jadi saya sudah terima ada beberapa dari kalian yang mengirimkan hari ini, ya. Itu lebih bagus iya. artinya kalian sudah mengerjakannya sebelumnya, ya. Itu lebih bagus. Ya. Mungkin eh, kalau ada yang salah? Enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa. Iya, yang pasti I know you did a very good job. ya yeah, itu oke okay. jadi uh, kenapa kenapa saya uh, apa meminta kalian lagi untuk menuliskan kembali jawabannya ini supaya kalian mengulang ya yeah, mengulang terus baca kembali so oke okay. in this exercise ya yeah, it is about present tense ya yeah. and there are some questions in here ya yeah. negative positive and interrogative now let us this together number 1 do you like yeah do you like chocolate milk yeah like yeah, yeah. and then number 2 oh maybe i will i will call your name one by one yeah uh, mbak ani number 2 Langsung jawabannya aja boleh. Saya nggak pegang bukunya terlalu lagi minjat ini nenek. Oh. Ini tepat tuh, bukan di buku. Di slide Mbak, hmm. ini ada di slide nya. Nggak pegang hp, maksudnya nggak lihat slide. Nggak, ini cuma dengar pakai ah uh, itu. Oke okay, enggak. Nanti gak dulu kalau udah selesai, nanti kalau sudah selesai. Iya, it's okay. Next Mbak Diana Fitri, number 2. Mbak Diana number 2 What is the answer? Sorry, sir Masih late He do not want to come to the movie Movies Ah, is it correct? Yeah. Yeah, Itu kan he Iya Iya, jadi jawabannya adalah Does Ya, yeah, does ya yeah. Nah, iya, iya. Dalam, oke, das. Okay, das. Tiga tunggal. Jawabannya apa? Yang benar? Yes. Das. das, ya. Das. das. Iya. Kenapa das? Ya yeah. menutupan kan untuk sebutan laki-laki. Iya. Nah, ketiga tunggal. He. iya, jadi uh, do itu dipakai untuk siapa? Das itu dipakai untuk siapa? Orang untuk orang ketiga tunggal ya, he she it itu memakai auxiliary verb das. Jadi he does not want to come to the movie. Number 3 Mbak Dina Puji Lestari I, 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 I. Ya, yeah, are we too late Number 4 Mbak Eka Puspitasari. Oke, number 4, okay, number Mbak Zahro. Halo, halo. Hello?